Ternyata sosok ini masih layani Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati meski sudah bukan ajudan lagi. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Deden Miftahul Haq mengaku masih melayani keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati meski sudah bukan lagi menjadi ajudan keluarga tersebut. Setelah perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mencuat dan menjerat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai terdakwa, Deden ditarik ke kesatuan awalnya di Brimob Polri. Hal tersebut terungkap setelah Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya sejak kapan Deden sudah tidak lagi menjadi ajudan Ferdi Sambo. Meski sudah tidak menjadi ajudan, Deden mengaku masih melayani keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seperti saat menjadi ajudan kala itu. Sampai sekarang masih enggak, tanya JPU. Masih, jawab Deden. Masih melayani, untuk sekarang saudara saksi, masih melayani keluarga terdakwa Pak Sambo dan Putri, tanya kembali JPU. Siap masih, ujar Deden. Itu atas perintah atau inisiatif sendiri, timpal kembali JPU. Siap, atas inisiatif diri sendiri, kata Deden. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Dalam kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Thank you.